Inter clean sheet lagi di Serie A, Sommer dipuji. Inter Milan menorehkan clean sheet lagi pada laga lanjutan Serie A pekan ke-17 musim ini, kiper Yann Sommer pun banjir pujian dari media Italia. Dalam pertandingan di Stadion Giuseppe Meazza, Minggu, Nerazzurri memetik kemenangan 2-0 atas Lecce. Kemenangan tersebut memperpanjang catatan tanpa kebobolan Inter menjadi 12 kali, hanya dalam 17 laga di ajang Serie A sejauh musim ini. Dalam 12 clean sheet tersebut, juga telah banyak pujian yang dilontarkan kepada tim secara keseluruhan. Dari bek hingga gelandang, pemain sayap, striker, serta taktik dari pelatih Simone Inzaghi telah memberikan banyak rasa aman dan perlindungan kepada Sommer. Dan itulah yang terjadi saat melawan Lecce kemarin. Selain itu, Sommer juga tidak kehilangan fokus di sepanjang pertandingan. Sommer melakukan penyelamatan terhadap upaya dari gelandang Lecce, Joan Gonzalez di awal-awal laga. Seandainya kiper berusia 35 tahun itu gagal mengantisipasi tembakan Gonzalez, maka akan ada risiko semakin meningkatnya kepercayaan diri Lecce, sementara Inter bisa menjadi tertekan karena harus mengejar ketertinggalan mereka. Martial bakal hengkang dari MU, jadi target alternatif Inter di musim panas. Anthony Martial kemungkinan besar bakal meninggalkan Manchester United, dan Inter Milan dikabarkan siap menjadikannya sebagai target alternatif di musim panas mendatang. Seperti yang dilansir FC Inter 1908, bahwa Nerazzurri hanya akan mempertimbangkan penandatanganan Anthony Martial sebagai opsi cadangan bagi target utama, Mehdi Taremi dari Porto. Mantan striker Monaco berusia 28 tahun itu akan meninggalkan Manchester United pada akhir musim ini. Klub berjuluk Setan Merah itu telah mengambil keputusan bahwa mereka tidak akan memicu opsi perpanjangan kontrak pemain Prancis itu secara otomatis. Oleh karena itu, Martial akan bebas bergabung dengan klub baru pada akhir Juni tahun 2024 sebagai agen bebas. Dia telah mencatatkan lebih dari 300 penampilan dan mencetak 90 gol untuk Setan Merah di semua kompetisi, sejak bergabung pada 2015, namun secara umum Martial tidak pernah benar-benar menunjukkan potensinya di Old Trafford. Kendari demikian, ia tidak akan kekurangan peminat selama musim panas. Meski tidak sepenuhnya tampil mengesankan dengan seragam United, kualitasnya tidak bisa dipungkiri. Salah satu tim yang sudah lama menaruh minat terhadap Martial adalah Inter. Impalomeni, Inter sangat tangguh, bisa menang tanpa Lautaro. Mantan pesepak bola asal Italia, Stefano Impalomeni memuji performa Inter Milan dalam kemenangan 2-0 atas Lecce pada laga pekan ke-17 Serie A. Dua gol kemenangan Inter dicetak oleh Jan-Aurel Bisek di menit 43, dan Nicolo Barella di menit 78. Kekalahan dari Bologna pada laga sebelumnya di babak 16 besar Coppa Italia, tidak mempengaruhi penampilan Nerazzurri. Sebaliknya, Inter justru tampil lebih Spartan untuk mendulang poin penuh melawan Lecce, mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen sementara Serie A, dengan keunggulan 4 angka atas Juventus di posisi kedua. Dalam sesi wawancara dengan TMW Radio, Impalomeni membahas tentang kemenangan Inter di laga tersebut. Menurutnya, Inter mampu menang melawan tim Lecce yang rumit meski tanpa diperkuat penyerang andalan mereka, Lautaro Martinez, yang absen akibat cedera. Hal itu membuktikan ketangguhan skuad Simone Inzaghi pada musim ini. Inter tak ada habisnya, ujar Impalomeni, seperti dilansir FC Inter 1908. Bahkan tanpa Lautaro mereka bisa menang, mereka menang melawan tim rumit seperti Lecce. Berikut 3 pemain gratisan, yang jadi target utama Inter di musim panas 2024. Meski bursa transfer musim panas 2024 masih lama, Inter Milan sudah siap mengontrak 3 target utama yang akan tersedia dengan status bebas transfer.
Seperti yang dilaporkan pakar bursa transfer sport Italia, Alfredo Pedula, bahwa CEO Inter Milan, Beppe Marotta telah menetapkan Piotr Zielinski, Mehdi Taremi, dan Thiago Jallo sebagai target transfer utama mereka untuk musim panas mendatang. Bukan rahasia lagi bahwa Marotta cenderung memburu pemain yang kontraknya sudah habis. Sebelumnya, pemain top seperti Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, dan Henry Mkhitaryan juga didatangkan dengan status bebas transfer. Strategi ini terbukti sangat berguna dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, Inter mengalami kesulitan finansial akibat pandemi COVID, dan pada musim panas mendatang, Marotta kemungkinan akan tetap menggunakan strategi yang sama. Bek Lille, Jallo dan striker Porto, Taremi adalah pemain yang sudah masuk radar Inter. Dalam beberapa jendela transfer terakhir, Nerazzurri telah menjalin kontak dengan agen kedua pemain tersebut dalam beberapa bulan terakhir.